Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Setahu saya, sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, yakini aja bahwa kita netral, gitu aja. Kalau Pak Dudung melihatnya sampai dengan saat ini TNI Polri masih netral di daerah-daerah. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti kalau BIN juga netral, Pak. Ya? Bapak mereka BIN juga netral, Pak. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Apa itu, Pak? Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.